belajar tentang tematik. Di tema 1, kita akan belajar tentang hidup rukun. Tema 2, kita akan belajar tentang bermain di lingkungan. Di tema 3, akan belajar tentang kegiatan seharian. Sementara di tema 4, kita akan bersama-sama belajar hidup bersih dan sehat. Sekian dulu ya anak-anak, pengenalan pembelajaran tematik di kelas 2. See you! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustaz Aditama yang akan mendampingi anak-anakku dalam belajar Al-Quran. Ustaz Aditama akan menemani anak-anakku dalam belajar Al-Quran, yaitu di kelas Adenium, Bougainville, Krisan, Dandelion, Edelos. Ada Ustazah Ifa yang akan mendampingi kalian di kelas 2 Adenium dan kelas 2 Bougainville. Dan Ustazah Dila akan mendampingi anak-anak di kelas 2 Krisan, 2 Dandelion, dan 2 Edelweiss. Selain belajar membaca Al-Quran, nanti juga ada murojaahnya loh, pokoknya menyenangkan. Di Al-Quran juga kita akan belajar cara melafalkan bacaan hamzah wasal dan juga melafalkan hukum nun sukun. Selain itu, kita juga akan belajar cara membaca hukum gunnah dan qalqalah. Belajar Al-Quran menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Perkenalkan, nama Ustazah, Ustazah Mar'a. Nama Ustazah, Ustazah Ella. Kami akan mendampingi kalian belajar Al-Islam. Nanti kita akan belajar tentang banyak hal loh. Di antaranya tentang huruf hijaiyah bersambung, isi kandungan surat, Asma'ul Husna, kisah para nabi, dan akhlak terpuji. Demikianlah perkenalan hari ini anak-anak. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my students, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are happy and healthy. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan materi belajar, mata pelajaran matematik, sains, dan bahasa Inggris di kelas 2 selama 1 semester. Yang pertama, Ustazah menjelaskan matematik. Nah, di matematik nanti kita akan belajar number 0 to 100, bilangan 0 sampai 100. Yang kedua, kita belajar tentang length, panjang. Selanjutnya, addition, penjumlahan. Berikutnya, kita belajar subtraction, pengurangan. Nah, sekarang multiplication, yaitu perkalian. The last, kita belajar tentang 2D shape, yaitu bangun datar. Nah, berikutnya, Ustazah akan memaparkan materi sains. Di pelajaran sains, kita akan belajar nomor 1, understanding light and dark, yaitu gelap dan terang. Nomor 2, belajar rocks and other materials, macam-macam bebatuan. Yang ketiga, kita belajar change, yaitu perubahan benda. Berikutnya, Ustazah akan memaparkan pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, dalam bahasa Inggris nanti kita akan belajar number 1 about my day, number 2 about the zoo, and number 3 about where we live, and number 4 about the market. Nah, terima kasih anak-anak. Semoga anak-anak tetap semangat belajar di rumah ya. Raih prestasi setinggi-tingginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.